Namun dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Karena di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya. Siang malam tokoh-tokoh mereka bekerja, bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dari kekuatan ini. Tokoh-tokoh kita, baik dari NU, Muhammadiyah, habaibnya, cendekiawannya, mereka berharus. Ada yang didatangi, ada yang diundang di Iran. Di Iran, mereka berpasangan melihat keberhasilan revolusi Syiah. Versi mereka, menurut mereka itu satu keberhasilan. Namun tokoh-tokoh kita tersebut tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai secara terkemuka ini. Berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah yang dilarang. Bahkan di beberapa kota di Iran itu ahli sunnah dilarang membangun masjid. Jumlah mereka ahli sunnah di Iran itu sepertiga dari penduduk Iran, kurang lebih jumlahnya 20 juta. Namun mereka sangat-sangat tertekan, sangat-sangat malu. Bahkan mereka tidak mempunyai perwakil, tidak punya wakil di DPR-nya. 20 juta, sepertiga berpikiran tapi tidak mempunyai perwakilan di DPR-nya. Sedang orang-orang Yahudi hilang, yang jumlahnya hampir mencapai 5 juta, mempunyai wakil di DPR. Mereka orang-orang Yahudi itu merasa lebih aman hidup di Iran daripada hidup di Israel. Itu yang terjadi di Iran. Sikap pemerintah Iran dan ulamanya terhadap ulama-ulama kita dan ahli sunnah pada umumnya di Iran, di mana mereka sangat-sangat tertekan dan sangat-sangat dizalimi. Kemudian ulama-ulama kita ini, tokoh-tokoh kita ini, setelah kembali dari Iran, meskipun agendanya tidak sepaham, tidak cocok dengan agendah orang-orang Syiah itu, mereka bungkam. Mereka tidak mau menyelamatkan umat ini. Padahal yang masuk Syiah itu bisa dikatakan 90% lebih itu adalah warga NU, kaum nanti yang digerogoti oleh orang-orang Syiah. Tidak cukup, bukan, kalau ada ulama di Indonesia membela ahli sunnah dan berbicara mengenai Syiah dan agendanya dan kesesatannya, maka tokoh-tokoh kita yang pulang dari Iran ini angkat bicara membela Syiah. Bukan rahasia lagi dari habaibnya, ada yang dikatakan namanya Umar Syihab, dari NU-nya Said Akhil Sulat,
dari Muhammadiyahnya Din Samsudin, dari Cendekiawannya Azumardin, dan lain-lainnya. Ini mereka diakiman. Baru-baru ini Menteri Agama mengatakan bahwa tidak ada celah untuk mengatakan Syiah itu tidak sesat karena adanya bertentangan dengan Islam. Namun kalau kita dari NU sudah tadi sudah angkat bicara tentang Menteri Agama satu. Apakah kira-kira biasa yang agil siapa tidak tahu bahwa Syiah itu sesat? Tahu beliau, tahu karena pernah dulu sama saya. Beliau tahu kalau Syiah itu sesat. Tapi karena pembelamusan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Syiah kepada tokoh-tokoh kita, maka mereka bunuhkan. Mungkin ini sudah satu perjanjian dengan mereka, bahwa mereka itu membantu baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya dengan catatan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdakwah. Hampir semua organisasi Islam di Indonesia mendapat bantuan dari pemerintah Iran, dari Indonesia. Inilah yang membuat mereka berkembang tanpa ada rintangan, terutama di Jakarta ini. Beasiswa mereka berikan. Dasar kita ini kalau sudah mendengar beasiswa berebut untuk mendapatkan tanpa memikirkan akibatnya. Kita kira pemuda-pemuda kita yang dengan berakidah ke Islam, berangkat ke Iran 2-4 tahun di sana berkader, pulang ke Indonesia sudah menjadi aktivis. Sekarang ini yang ada di Iran kira-kira ratusan, sedangkan sudah pulang ke Indonesia jumlahnya lebih banyak. Mereka mendirikan majelis-majelis ta'lim, yayasan-yayasan, tempat-tempat pengajaran. Mereka aktif di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, terus mereka berkembang. Mereka bekerja siang malam, sedang kita tidur nyenyak. Pencuri, perampok, merampok rumah kita, kita tidur. Bukan hanya tidur, pura-pura tidur, pura-pura tidak tahu. Berapa banyak rumah tangga yang hancur dikarenakan salah satu dari keluarganya sudah kasya. Berapa banyak perkampungan yang dahulunya guyub, saling memberikan salam, gotong royong, menjadi pecah, saling bermusuhan. Kemudian yang aneh lagi, ini ulama-ulama Syiah, pemerintah Iran ini, kalau mereka itu demikian kejamnya terhadap ahli sunnah di Iran, kemudian mereka itu datang ke Indonesia. Ulama-ulama Syiah ini datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah, mengajak ukhuwah Islamiyah dengan muslimin Indonesia. Kalau mereka itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas akan mengajak muslimin Indonesia berukhuwah Islamiyah, mereka tahu bahwa Indonesia adalah bumi Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa yang dikirim dari Iran itu ulama-ulama Syiah? Selayaknya
semestinya mereka itu mengirim ulama-ulama ansunan di sana. Kita mufti Syafi'i dari sana, kita mufti Hanafi, Hambali. Karena tujuannya adalah kebumian ansunan berjalan. Namun kami tahu mereka takut kalau mereka mengirim ulama yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, ulama tersebut akan membuka rahasia keadaan ahli sunnah di Iran, di mana mereka sangat berpegang dan sangat mengagumi. Dengan adanya suara-suara seperti ini, akhirnya beberapa hari yang lalu mereka mengirim yang dinamakan ulama sunni, seorang yang mereka namakan ulama sunni. Setelah kita selidiki, ternyata ulama tersebut adalah ulama sunni yang ditugaskan, yang bekerja di pemerintah kita, ditugaskan untuk mengawasi ahlus sunnah wal jamaah, yang kita namakan ulama pelat merah. Paham ya, saudara? Karena mereka itu ulama tersebut bekerja di pemerintah Iran. Inilah yang dibawa keliling. Namun alhamdulillah beberapa ulama kita menolak, ada yang tidak mau menerima. Masyaallah, inilah keadaan Indonesia, pemurtadan yang sedang terjadi di Indonesia, yang apabila tidak cepat-cepat kita atasi, apabila pemerintah terutama aparatnya tidak cepat-cepat turun tangan, maka malapetaka akan terjadi di Indonesia. Sebab apabila mereka itu agak kuat, tidak kuat, tidak sampai kuat, agak kuat sedikit, maka apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Bahrain, di Pakistan, yaitu saling bunuh antara Ahli Sunnah dan Syiah akan terjadi di Indonesia. Hal ini tidak bisa dilakukan. Mengapa dia? Karena ajaran mereka itu menyerang, menyerang pemimpin-pemimpin kita. Muslim Indonesia ini adalah dikenal sebagai muslimin yang menghormati pemimpin-pemimpinnya. Para sahabat, istri-istri Rasulullah, kita cinta tinggi, kita hormati, kita cintai. Dan kita, sikap kita, muslimin Indonesia atau muslimin ahli sunnah, itu siap berkorban apa saja, baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Namun mereka ini, orang-orang yang kira Syiah, yang mengatakan Syiah ini, menyerang ajarannya, menyerang para sahabat. Para sahabat dikatakan murtad. Istri-istri Rasulullah, terutama Siti Aisyah, dikatakan telah berbuat syirik. Hal ini tentu kita tidak akan tinggal diam. Sekarang ini mereka cara jawabnya adalah jual-jual perorangan. Tapi kalau mereka sudah ada kuat sedikit, maka mereka akan perorangan di mimbar-mimbar berdakwah dengan menyatakan pemimpin-pemimpin Islam. Kemudian saya katakan, apa yang terjadi di Timur Tengah, yaitu saling bunuh antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, akan terjadi di Indonesia. Kemudian apa pemerintah harus cepat-cepat turun lagi? Alhamdulillah, beberapa hari, beberapa bulan yang lalu,
Majelis Ulama Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa bahwa aliran Syiah Imami dan Asyariah ini yang menggunakan nama samaran mazhab Ahlubait itu ajarannya telah sesat dan menyesatkan. Sebenarnya Majelis Ulama Pusat juga sudah mengeluarkan fatwa, hanya saja buktinya meminta kepada muslimin agar mewaspadai masuknya Syiah ke Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan tahun 1984, di mana Syiah masih bisa duduk di Indonesia. Mengapa kok fatwanya itu berbunyi meminta agar muslimin mewaspadai masuknya Syiah? Apakah memang tidak sesat kalau harus kita waspadai? Justru karena ajarannya itu sesat, jadi setelah para ulama mempelajari kesesatan-kesesatan Syiah, baru mereka mengeluarkan fatwa bahwa muslimin harus mewaspadai masuknya Syiah di Indonesia. Nah, insya Allah kita masih meminta kepada Majelis Ulama Pusat agar jelas fatwanya itu. Dengan jelas mengatakan bahwa aliran Syiah adalah sesat dan menyesatkan. Insya Allah di dalam bulan-bulan ini, insya Allah Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa. Namun hasil hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa berpedoman hanya dengan fatwa Majelis Ulama. Sebab yang berhubung ini adalah manusia-manusia biasa. Ada manusia-manusia di dalam selama itu seperti umat Syiah adalah orang-orang yang sudah berdarah oleh Syiah. Kita dalam menentukan satu aliran itu sesat dan tidak sesat, kita masukkan labungan dulu, kita punya labungan dulu, masukkan Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan Al-Quran hadis Islam. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ini mah keluar dari Islam. Ini tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ajaran Syiah. Apakah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Mereka berkeyakinan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka menjadi murtad semuanya. Tinggal 3 dalam kitab yang lain, 4 orang ada yang mengatakan 7 orang. Lainnya semua murtad. Sayyidina Abu Bakar murtad, Sayyidina Umar murtad, murtad. Semua Abu Hurairah dan lain-lainnya. Para ulama yang ini semuanya murtad, mengkafir semua. Ini saja. Sejak di dalam Al-Quran, Allah menurunkan beberapa ayat yang isinya memuji para sahabat, yang isinya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, yang isinya Allah menjanjikan surga kepada para sahabat itu. Dengan demikian berarti mereka itu menolak kalam Allah. Sejak orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Ummu ini Siti Aisyah itu telah melakukan perbuatan seram kurang ajar. Istrinya Rasulullah dituduh demikian. Ini orang Muslim yang mengaku mukmin. Begini dia masih berani mengaku mukmin seorang mukmin. Padahal Allah dalam surat An-Nur menurunkan beberapa ayat yang
demikian ini bertentangan dengan Al-Quran. Fatwanya demikian inilah yang membuat para ulama menghukum mereka telah keluar dari Islam karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran itu sendiri, Al-Quran yang kita baca, dibaca oleh muslimin di seluruh dunia yang dinamakan Mushaf Uthman ini, menurut mereka sudah muharram, sudah tidak orisinil lagi. Menurut mereka banyak ayat-ayat yang dikeluarkan oleh para sahabat dan ada ayat-ayat yang ditambahkan oleh para sahabat, sehingga Al-Quran yang dibaca oleh muslimin dan kita baca di rumah mana-mana, itu menurut mereka sudah tidak asli, tidak orisinil, sudah muharram menurut mereka. Padahal Allah di dalam Al-Quran itu sendiri berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu sudah diusirnya sudah haram, berarti dia menolak kalam Allah. Allah menjamin. Sudah orang yang menolak kalam Allah tidak dilakukan lagi ukurannya. Itulah syiah, keyakinan-keyakinan syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Di samping bertentangan dengan Al-Quran, di antaranya ajaran Syiah itu adalah mereka itu mendudukkan imam-imam mereka yang 12 itu lebih tinggi, lebih afdol daripada Nabi dan para Nabi. Imam mereka yang bernama Muhammad ini, mungkin semua dengan Muhammad ini, dia berkata, wabin doruniyati madhabina anna ya'imatina ma'oman la yabruhu ma'akul mughirrah wala nabi berdosa. Beliau dia tidak manusia seperti itu. Dia mengatakan keharusan dari wajah madhab kita bahwa imam-imam kita itu mempunyai satu kedudukan yang tidak bisa dipercapai oleh Nabi Musa, oleh para Rasul. Dan malah kita menggurubi para kira-kira yang demikian ini di kita harus sunnah dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau saya berkira-kira ada orang yang lebih pangkat, lebih awal daripada Rasul, ini adalah kelahan yang bukan Islam. Kemudian perbedaan kita dengan mereka, ada yang bertanya apakah tidak bisa ada kedekatan antara Ahlus Sunnah dan Syiah, tidak bisa ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah antar Islam, antar Muslim, sama-sama Muslim. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Rabiul, bisa ukhuwah Islamiyah karena sama-sama Islamnya. Perbedaan mereka ada di dalam furu', di dalam cabang-cabang. Ada yang bunuh, ada yang mau bunuh, silakan. Mau sembahyang dalam rakaat tarawih dalam rakaat silakan betul. Mau sembahyang 20 rakaat betul. Yang tidak betul yang tidak salat tarawih. Perbedaannya di dalam furu'. Katanya bisa ukhuwah Islamiyah antara mereka. Namun antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, di samping berbeda di dalam furu', di dalam usulnya sudah berbeda. Jadi perbedaan ini di dalam usul din, di dalam tauhid,
di dalam akidah. Di mana rukun iman orang-orang Syiah itu berbeda rukun imannya dengan rukun iman kita. Kalau kita ingin kita wabarakat ini 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 wabarakat ini. Maka orang Syiah mempunyai rukun iman lima, tapi kita nampak yang lima At-Tauhid, An-Nubuwah, Al-Imamah, Al-Adl, Al-Ma'ad. Konsekuensi daripada perbedaan rukun iman ini, maka mereka menganggap kita kafir. Dan sebaliknya, kita menganggap mereka kafir karena berbeda di dalam rukun iman. Kemudian rukun Islamnya juga berbeda. Sama lima, tapi mereka tidak ada syahadatnya. Mereka diganti al-wilayah. As-shalah, as-shaum, az-zakah, al-had, al-wilayah. Jadi ini sudah agama sendiri. Para ulama menyebut agama Syiah. Itu diantaranya perbedaan-perbedaan yang macam-macam. Kalau tidak salah tadi disebutkan bagaimana perbedaan antara Ahlu Sunnah dan Syiah.
Jadi saya harapkan justru barangkali dari hal ini ada yang mau bertanya. Silakan supaya berkembang. Ini masih juga berkembang. Tadi mungkin setelah melihat apa tulisan-tulisan itu ada yang mau bertanyakan. Apa-apa yang berhubungan dengan Syiah. Insya Allah saya akan sampaikan apa sesuai dengan saya apa.